Lantas benarkah di tahun 2023 nanti masih ada beberapa selebriti tanah air yang berpisah? Seperti yang diungkap pakar metafisika kenamaan. Benarkah lebih banyak pasangan selebriti yang bakal berpisah dari tahun 2022? Kalau artis-artis banyak sih ya yang mau nikah, mau ini, tetapi kan yang mau cerai ya itu, gonjang-ganjingnya itu banyak banget. Tetapi kan kalau rezeki, jodoh, ya maut itu rahasia Allah. Ya nggak boleh dong, oh ini yang bakalan cerai. Waduh, aku kalau nggak cerai aku diantemin orang. Pasangan menikah di tahun 2023 pasti selalu ada lah ya. Adanya pernikahan, namun adanya pernikahan yang nggak jadi itu lebih menghebohkan daripada berita pernikahan itu sendiri gitu. Terus udah gitu kayak perceraian pernikahan yang gembar-gembor dulu, nikahnya heboh, belakangan akhirnya cerai juga kayak gitu.